بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم إن أؤتي سكرا وإن منع صبرا وإن ظلم تاب واستغفرا وإن دلما عفا وغفرا يحب الخمول والاستتار ويكره الدهور والاستهار بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله نبيه تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته wa qurbihi wa, wa thawabi min Allah taala in udiya syakara jika diberi syakara ia bersyukur wa in muni'a sabara jika ditolak atau tidak diberi Sabar, ia bersabar. Orang hidup di atas dunia, ia terkadang meminta dan mendapatkan, terkadang ia minta tidak mendapatkan. Tidak mendapatkan mungkin saat itu, tapi akan diberikan kepadanya di waktu yang lainnya. Maka, sikap yang terbaik ketika kita dikasih diberi mendapatkan sesuai atau yang kita inginkan. Maka, hendaknya kita bersyukur, kita meminta dikasih, kita menginginkan, mengharapkan, mendapatkannya. Maka, sikap kita ketika mendapatkan apa yang kita minta memiliki apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Yang terbaik, yang terbagus, yang terutama adalah bersyukur, bukan mendapatkannya lalu justru mengkufurinya, melakukan tidak semestinya. Akhirnya, ia menjadi seperti orang yang menghinakan, yang memberi, atau mengecewakan, yang memberi. Orang tua memberi kepada anaknya uang, anaknya mengharapkan. Orang tua memberi, orang tua memberi bukan ingin anaknya dengan pemberian tersebut melakukan atau berbuat sesuatu yang dibenci, yang tidak disenangi oleh orang tua. Orang tuanya ingin anaknya ini bisa membeli sesuatu yang diinginkan, entah itu makanan, entah itu pakaian, sesuatu yang diinginkan yang memang tidak men, apa tidak yang membahayakan, ya, sesuatu yang tidak membahayakan. Anaknya atau tidak mencelakai, mencelakakan anaknya itu yang diinginkan orang tuanya dengan memberikan. Tadi nah, lah, kalau dipakai oleh anaknya tadi itu sesuai, diberikan sarung, diberikan kofiah, diberikan buku, diberikan kitab, diberikan makanan atau minuman yang tidak membahayakan orang tuanya. Senang. Orang tuanya apa? Senang. Yang memberi senang. Tapi coba dikasih dibuat beli minuman. Dibuat beli sesuatu yang membahayakannya. Mungkin sekarang atau akan datang. Yang memberi ini akan kecewa. Akan marah akan sedih. Kenapa? Seperti membantu yang diberi dalam keburukan, dalam kejahatan. Sedih dia. Coba nggak anak kasih duit. Coba dia nggak megang duit. Coba dan coba dan coba. Kesedihan yang dia dapatkan. Dia sedih, yang mendapatkan hancur, yang mendapatkan tadi hancur. Kenapa bukan mendapatkan kebaikan, bukan mendapatkan kemanfaatan? Dengan apa yang dia terima, malah menghancurkan dia. Kenapa salah dalam bersikap di dalam mendapatkan pemberian? Dari yang dia minta ataupun yang diinginkan, nah, makanya ketika dia bersikap yang tepat, yaitu bersyukur, yang memberi senang, yang menerima pun selamat, yang memberi senang, yang menerima selamat. Allah memberi kesehatan, Allah memberikan rezeki, tambah kesehatan yang diberikan, rezeki tambahan yang kita dapatkan, kita mensyukurinya dengan sholat dengan membaca Al-Quran dengan belajar dengan bersedekah berbagi kepada fukara ulama sakin atau tempat-tempat yang membutuhkan duh kita selamat karena pemberian tadi itu kita mensyukurinya yang memberikan Allah bahagia karena hambanya melakukan sesuatu yang tepat dalam pemberiannya sehingga Allah menambahkannya la insyakartum la azidan ditambah sama Allah Orang tua tahu anaknya ternyata tidak apa dibuat sesuatu yang dibencinya nggak ditambah yang ada dikurangi dikurangi yang ada mungkin nggak dikasih kenapa mengecewakan Allah juga gitu dikasih kesehatan nyimpang dikasih rezeki digunakan hal yang salah uh, dikurangi sama Allah kenikmatannya disulitkan oleh Allah jalannya untuk mendapatkannya dan yang lain sebagainya puncaknya adab inna la kalau <tuh> kalian mengkufuri ya tidak <tuh> menggunakan sesuai apa yang diberikan oleh Allah kepadanya inna a'zabi sesungguhnya azabku lasyadid sangat pedih. Saham ya. Jadi kalau dikasih sikap yang terbaik yang tepat adalah bersyukur. Kalau dari Allah kita bersyukur dengan menggunakan kenikmatan itu untuk ibadah, ketaatan, kebaikan. Kalau itu dari orang tua maka, gunakan sesuatu yang disenangi oleh orang tuanya. Kalau itu dari guru, gunakan untuk membahagiakan gurunya dan yang lain sebagainya. Nah. Ini persis seperti yang sering kita ingatkan kepada teman-teman: orang nitip ke kita dia ingin membantu orang lain tapi mungkin dia nggak punya waktu untuk mencari orang yang bisa dia bantu Nitip. atau dia ingin memiliki andil dalam berdakwah mengajak orang dalam kebaikan yang dia bisa dalam membantunya lewat harta, sesuatu yang dimilikinya, nah, ya lah. Kemudian, ketika dia menitipkan yang dititipi tadi itu, menjalankannya asal-asalan, atau kalau itu benda, dia menaruhnya, memakainya. asal-asalan tentunya nggak ada yang mau lagi bantu kenapa menurut yang membantu mengecewakan tidak sesuai dengan harapan yang kami inginkan tapi kalau dilihat enggak dilihat bagus nggak akan mungkin dia nggak bantu dia akan bantu sekarang dia akan bantu lagi dan akan bantu lagi dan lagi Bantu musola, misalnya bantu masjid. Dibangun musola, dibangun masjid. Takmirnya pinter. Masjid ini setelah dibangun makmur, dengan kebaikan makmur, dengan ketaatan. Yang bantu senang, yang bantu senang. Alhamdulillah. Karena membantu tempat yang tepat Misal-misal Dari musola tersebut ingin bangun lainnya Yang kemanfaatannya itu berhubungan dengan musola Nista yang membantu melihatnya, mengetahuinya Dia tidak akan meninggalkannya, pasti akan membantu Kenapa? Tidak mengecewakan nah, tidak mengecewakan. Kenapa dia tahu ini bukan omong kosong, tapi ini nyata. Nah, karena ada orang ini untuk ini untuk itu, tapi nyatanya tidak ada. Kemanfaatan untuk lingkungan atau untuk yang berada di tempat itu nggak kelihatan. Sehingga orang mau bantu Oke, Tapi kalau kemanfaatannya Itu dirasakan Oleh yang ada di dalam itu Dan lingkungan Hasil yang membantu tambah senang Yang membantu tambah senang Gak mungkin kurang Malah justru tambah banyak yang membantu Karena itu ketika dibantu Ditolong dan kita menjalankannya dengan benar, maka niscaya yang membantu akan senang dan terus akan membantu bahkan menarik yang lain untuk membantu. Sener Abu Bakar bantu Rasulullah. Dilihat sangat manfaat. Sener Umar membantu. Setelah itu Abdurrahman bin Auf membantu, dan ini membantu, dan ini membantu, dan yang membantu, terus membantu. Kenapa? Nah, kelihatan. ya. Nah, seperti itu pula kita. Jangan kita anu kemudian kita menyia rugi, rugi kita, rugi yang memberi. Kita dolim dua kali, kita nih. Dolim kepada diri sendiri, mendolimi orang. Orangnya yang sudah niat-niat baik Kita enggak Menggunakannya sembarangan Meletakkannya asal-asalan Kemudian Sepokoi melaku Membuanu Jadi enggak, nggak enggak menjadikan beban Karena merasa enggak ikut-ikutan Ngetok duit dan lain sebagainya Wah ini salah ini Keliru ini Faham ya nah, Kalau dikasih atau mendapatkan pemberian dari siapapun hendaknya kita mensyukuri menggunakannya pada tempatnya agar yang memberi atau yang membantu itu senang bukan cuma untuk punya punyaan megah megahan mewah mewahan atau cuma untuk kenal terkenal terkenal <tuh> tapi beban ketika dibantu itu beban bagaimana kamu bisa mewujudkan sesuai yang diinginkan yang membantu kamu juga bagaimana bisa mewujudkan apa keinginan kamu di dalam bantuan tersebut cuma kalau punya tok ya geopo kalau hanya untuk punya saja buat apa supaya punya yang besar supaya punya yang mewah yang megah buat apa bukan itu tujuannya tujuannya supaya Mendapatkan hasil dari kemewahan kemegahan ini, mendapatkan hasil yang lebih istimewa dan megah daripada apa yang dimilikinya. Seperti itu, nah. dan jika ditolak atau tidak mendapatkan apa yang dia minta, apa yang diinginkan, sabara sabar. Keinginannya ini, keinginannya itu Tapi belum mendapatkannya Belum memilikinya Belum menemukannya, sabar Gak usah tergesa-gesa Gak usah terburu-buru, apalagi murka Sabar aja Mungkin kamu akan mendapatkan lebih besar Mungkin kamu mendapatkan lebih Megah, tapi sabar Tenang Sabar dulu sekarang harus sekarang Kalau enggak kapan lagi nah, Sabar Kamu belum dikasih sekarang Ini bukan berarti kamu enggak akan dikasih Insya Allah dikasih Kamu enggak tahu kalau kamu akan dikasih Sabar nah, Sabar tenang Pengen sekarang Ini bukan surga dunia ini Kita di dunia bukan di surga Sekarang kamu inginkan sekarang kamu dapat Tapi kamu di dunia ada perjalanannya, eh? ada putarannya. Tenang, nanti ada giliran kamu. Nanti tenang, sabar. Sekarang ada orang kaya. Ini orang kaya, orang kaya itu biasanya di rumahnya nggak sedikit proposal, banyak proposal masjid, proposal musola, proposal madrasah, proposal pondok. Proposal ini, proposal ini, Wake. Tapi apakah yang kaya terus langsung mengeluarkan dari berangkasnya? Bror, 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 bangkut dia. Digilir ini dulu. Kemudian ini. Kemudian ini, kemudian ini. Nah, nanti bata jatuh giliran kamu. Tenang. Sama dalam kehidupan juga gitu kita minta nggak dikasih tenang sabar si masih ngasih ini masih ngasih itu masih memberikan kepada sana memberikan kepada situ untuk ini untuk itu sabar terus minta terus mohon kepada Allah nanti kalau sudah semuanya itu nah jatuh giliran kamu kamu yang akan kasih sabar tenang paham ya nah. Karena ini bukan di surga, di dunia kamu Bukan di akhirat, masih di dunia Jadi sabar, ada gilirannya Antri Masa kamu masuk, maksa masuk Saya harus masuk sekarang Loh, Antrian kamu nomor berapa? 2073 Ya setenang Ini 1 Masuk lama giliran kamu Ya sudah, giliran kamu masih nanti Ini kan masih 100 Kamu 2000 tujuh tiga, oh tenang se kurang usaha seribu sembilan ratus misalnya, santai, sabar, 1.800 atau seribu delapan ratus lagi, lu kapan? Soal tidak umat, keumana ndak mungkin teh, yang dibagikan nggak mungkin habis, yang dibagikan nggak mungkin habis karena ini bukan pertandingan, ini bukan makanan, yang ada waktunya habis atau ada Habisnya rusaknya, ini bukan makanan Pemberian, Allah yang memberi Allah Maha Kaya, nggak akan habis. Tenang, nanti jatuh pada dengan kamu. Nah, karena itu kita lihat ya, ada orang dulu susah, mau ini nggak bisa, mau itu nggak bisa, akhirnya dikasih kemudahan oleh Allah, bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Nanti ada lagi tetangga kita, tadinya ya gitu, buka usaha ini nggak jalan, buka usaha itu nggak jalan, wah, banting tulang, ini nyoba, ini nyoba, itu nggak jalan, akhirnya subhanallah dia akhirnya ketemu usahanya ini dan lain sebagainya akhirnya jadi orang yang mampu seperti itu akhirnya gini kita lihat tetangga kita yang tadinya nggak bisa nggak punya menjadi punya menjadi bisa dan lain sebagainya terus tambah dan tambah gantian iki benda iso mana kalau saya iso iki duit sekarang duit gantian akhirnya subhanallah jalan eh? jalan oh, iki bian seneng utang saya iki ndak seneng utang seneng utang ini hmm? ini dulu selalu dibantu sekarang membantu loh ada itu kita bisa ketahui dalam di lingkungan kita di daerah kita lah karena itu itu adalah gambaran untuk kita yang belum mendapatkan dari apa yang kita inginkan apa yang kita minta sabar sabarlah Hah? sabar paham ya sabar jangan keburu-buru pasti kamu akan mendapatkan nggak mungkin tidak pasti ya. tapi giliran kamu belum datang Nah, giliran kamu belum dipanggil. Tenang, pasien ke dokter daftar. Nomor berapa? Nomor 10. Kamu datang masih nomor 1. Sabar, Satu, keluar ganti nomor 2. Keluar ganti nomor 3. Kan sabar kamu menunggunya. Gelisah iya. Kepingin dang pulang iya, tapi sabar menunggu dia tetap ndak kemudian mulai kesuwen ndak tetap dia nunggu ditunggu sama dia sampai nomornya masuk dia masuk pulang kalau nggak, nggak sabar misalnya pulang dia nggak sabar pulang terus sehat terus bisa makan misalnya kalau itu sakit terus nggak bisa gelisah tambahan dia. Nah. Besoknya nyesel, ya lapo aku mau bengi mulai, lah ngenteni enak. Waru penyakitku opo, bisa minum obat yang obat apa yang aku minum dan sebagainya. Lo nyesel dia, nah, ya, tenang sampai giliran kamu masuk. Gak usah kesusu kesusu. Nah. Pengen apa? Pengen ini. Ya tenang jalani ikhtiar nanti kamu bisa dapat. kepingin apa kepingin ini tenang sabar minta jalani ikhtiar insya Allah dapat kalau misalnya sudah ikhtiar belum dapat lakukan terus ikhtiar lagi minta lagi ikhtiar lagi minta lagi insya Allah nanti akan dapat Nggak. terus ngomong toh bisa dapat enggak bisa bisa menemukan bisa dikasih endah enggak akan karena ini hubungannya dengan Allah bukan hubungannya dengan ente ini hubungannya dengan Allah rezeki dan semisalnya itu Allah ente bisa minta ente bisa ikhtiar dengan kemampuannya ente bukan ikhtiar di luar kemampuannya ente ikhtiar dengan kemampuannya ente maka selebihnya Allah yang menentukan Allah yang memberikan kalau belum diberi belum dapat ya tenang sabar kamu maksa harus dan harus dari mana siapa yang kamu paksa Allah kamu paksa nggak bisa kamu dipaksa Allah tapi kita nggak bisa memaksa Allah kan gitu ya nah, makanya utamanya kalau ditolak atau tidak diberi Sabar Sabar Nikah Belum dapat anak Setahun dua tahun Minta kepada Allah ikhtiar sabar Jangan putus asa Selesai Gak sabar Kemudian Ini gara-gara kamu Katanya yang laki da ini da, itu katanya yang perempuan ya kamu yang ini ya itu dan sebagainya da, akhirnya cerai tidak sabar sabar minta ikhtiar sabar jangan putus asa waktunya kamu akan dapat itu paham ya begitu juga yang lainnya huh? rumah pekerjaan dan yang lain sebagainya sama minta kepada Allah ikhtiar, sabar menunggu, jangan putus asa dalam meminta, dalam berikhtiar nanti kamu akan mendapatkan, ha? seperti itu sifatnya murid ha? sifatnya murid wa in muni'a sabaroh itu sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Ya apa? La la Lah, sabar ini memang berat dalam kuatnya nafsu dan syahwat ketika menginginkannya. Jadi, ketika nafsu dan syahwat kuat, ingin memilikinya, ingin mendapatkannya, ini untuk sabar, susah, seperti binatang yang liar. Ente mau menjinakkannya, itu enggak gampang, enggak mudah, tapi harus dijinakkan. Kalau kita, kamu ingin memilikinya. Kalau kamu ingin memilikinya harus dijinakkan Walaupun sulit Keinginan kamu untuk memilikinya kuat atau tidak? Kuat Saya ingin punya ini Misalnya punya ini Maka kamu harus sabar di dalam menjinakkan Karena ini liar Beda kalau tidak liar Kamu untuk menjinakkannya lebih mudah kuda bukan kuda liar ente jinakkan mudah tapi kalau kuda liar ente jinakkan susah tapi kalau kamu ingin memilikinya harus kamu jinakkan ya apa caranya lah untuk menjinakkan butuh sabar nafsu syahwat itu kan liar liar lah ketika kamu ingin mendapatkan sesuatu Nafsu sahwat kamu ini hasratnya, keinginannya kuat. Kamu memiliki ekstra sabar untuk menjinakannya. Kalau kamu ingin memilikinya, kalau enggak habis, kamu tidak akan memilikinya. Malah, kamu mendapatkan kesengsaraan. Nah, ya. Ya, mudah-mudahan kita dapat mensyukuri apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersabar. Dalam segala sesuatu yang belum kita miliki, belum kita dapatkan dari apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Amin. Allahumma Amin. وَالصَّلَوَاتِ وَالسَّلَامِ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يا ربنا اعترفنا بأن نعترفنا وأننا اصرفنا على لذاتوب علينا توبة فاستر لنا الأوراة وامن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والاهل والاخوان وسائر الخلان وكل ذي محبه او جيره او صحبه والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع ربي إيه؟ فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولى بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولى بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولى صلى وسلم ربي عليه عدل حبي وآله وصحبه عداد طشي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة